Sebelum ni, saya dah buat unboxing dan juga review Plaidstone G20. Nampak menarik kan? Dan kali ni, saya ada abangnya iaitu Plaidstone G30 yang pada kotaknya lebih besar dan lebih menarik. Jadi apa yang menarik tu? Dalam video lepas, ramai yang tanya saya adakah Plaidstone G20 ni dia punya mic tu bagus ataupun tidak. Jadi saya pun cakap dia okey tapi kadang-kadang dia agak slow. Jadi untuk mengatasi masalah mic yang agak slow tu, kita ada Plaidstone G30 yang dibawakan khas mic-nya yang agak besar. Bukan saja mic yang besar, kotak dia pun besar. Jadi sebelum kita cerita lebih mendalam tentang Plaidstone G30 ni, apa kata kita unboxing dulu apa yang ada kat dalam kotak ni. Jadi jom. Okey, dekat bahagian sini dia ada tulis yang dia ada detachable microphone. Kemudian dia ada plug jenis L-shape yang mana bagi saya memang bagus lah untuk headphone gaming. Jadi dekat bahagian tepi ada tertulis jenis warna yang ada kat dalam ni. Jadi warna earphone ni ialah warna hijau. Jadi dekat bahagian tepi ni kita ada spesifikasi macam headphone punya spesifikasi, microphone dan juga inline microphone. Jadi earphone ni sebenarnya ada dua jenis microphone. Ya, yang mana kita akan tengok dalam video review selepas ni je. Jadi dekat bahagian belakang kita ada beberapa jenis fungsi yang mana kita dapat lihat ada volume button, kita ada mute mic dan juga inline mic yang mana anda boleh guna ni kalau anda tak nak guna mic jenis panjang macam ni. Juga dekat bahagian belakang ni kita ada call ataupun hang up, play dan juga pause lagu. Yang button ni agak menarik lah. Jadi kita buka dulu kotak ni. Ah, macam anda boleh tengok dia macam anda unboxing barang Razer. Memang gaming habis lah. So kita buka dulu plastik ni. Ah, itu dia. Sebelum kita pegang earphone tu, kita tengok dulu apa benda dalam ni. So ini ialah casing untuk earphone ini sendiri. Nampak agak menarik lah sebab dia bagi percuma je. Ah, ini dia. Kita dalam ni kita ada kabel. Yang mana saya rasa kabel ni macam G20 punya. Pemilihan G20 anda boleh dapat kabel, kabel yang extension yang mana male dengan female ni. Ha, betul. Dan satu lagi ialah audio splitter. Apa-apa je lah. Jadi inilah dia. So bagi saya lah Plaidstone ni kalau dia bagi seri dia bagi macam-macam. Bagi saya itu adalah benda yang menarik lah untuk beli Plaidstone. Ah, ha, dekat dalam ni benda yang saya cari sangat iaitu 4 memory punya earplug. Jadi ada beberapa lagi aksesori macam anda nak earplug biasa pun ada, anda nak dia punya clip pun ada. So memang Plaidstone ni bagi aksesori memang habis lah dia bagi. Apa yang anda nak memang semua dia bagi. So dekat sini kita ada warranty card dan juga start guide. So inilah dia punya earphone. Agak besar sebenarnya bagi saya sebab dia untuk gaming. Jadi memang menarik lah. So ini ialah dia punya kepala earphone. Jadi ini ialah mic yang mana anda boleh sebenarnya boleh cabut je kalau anda tak nak guna. Dia macam plug macam tu je, dia tak boleh pusing pun. So bagi saya kalau anda ada jenis earphone macam ni memang menarik lah bunyi dia. Jangan risau, saya nak test sekejap lagi best ke tak dia punya bunyi mic tu. Sepanjang saya guna Plaidstone G30 ni memang selesa lah sebab dia kan dikhaskan untuk orang gamers. Dan Plaidstone memberikan aksesori yang lengkap macam dia punya bag, dia punya earplug dan satu lagi yang saya minat ialah dia punya ear support. Kalau anda tengok yang saya pakai ni ialah ear support yang diberikan iaitu saiz M. Dia ada juga beri saiz yang lain yang mana lebih besar juga lebih kecil daripada yang ini. Yang mana anda boleh tukar ikut keselesaan anda. Dan yang menariknya Plaidstone G30 ni lebih grip daripada Plaidstone G20. Dan kalau anda sangat lasak, dia sangat susah untuk ditanggalkan. Kecuali kalau anda guna tangan anda sendirilah. Dan bagi saya memang selesa dan juga grip. Itu benda yang penting kalau anda nak beli sebuah earphone. Dan satu lagi, kalau anda guna G20 tu, kalau anda tekan dalam sikit, anda akan dengar macam bunyi yang agak kurang menyenangkan. Tapi untuk yang ini, anda hanya perlu support dekat telinga anda saja dan masuk ke dalam sikit saja. Jadi anda tak dengarlah bunyi yang menyingkilkan tu. Dan memang selesa, tak panas, tak berpeluh. Dari segi bunyi, dia lebih kurang je dengan G20 tapi bunyi middle dan juga treble dia lebih baik lah dekat G30 ni. Kalau anda peminat gamers ataupun anda minat bunyi bass boost, earphone ni memang terbaik untuk anda. Sebab kalau kita main game, kita jarang kan kita nak fokus dekat orang yang menyanyi, betul tak? Dan kalau anda dengar bunyi muzik bass boost, anda boleh rasa sedikit getaran dari segi driver. Dan bagi saya memang bunyi bass dia sedap lah. Kalau nak dengar macam lagu Siti Nurhaliza tu mungkin kurang sikit lah sebab dia punya earphone ni bukanlah untuk jenis vokal. Macam yang saya fokuskan pada awal tadi yang mana saya katakan tentang mic.
Earphone ni ada dua jenis mic, mana satu ialah dari inline mic yang ada dekat wayar ni, dan satu lagi ialah dia punya detachable mic yang mana anda boleh cucuk dekat dia punya earphone. Kejap saya try. Tengok, semudah ABC. Dan ini dia boleh laras. Nampak macam pemain PUBG tak? Okey, saya ada sertakan bunyi test yang saya cuba dekat kedua-dua jenis mic ni. Saya akan cuba dengan bunyi dari inline mic dahulu. Jadi, ini adalah contoh rakaman mic dari Plaidstone G30. Jadi, ini merupakan inline mic yang mana dia ada dekat control button. Dan ini pula bunyi dari mic dekat mulut saya ni. Jadi ini pula rakaman untuk mic yang berada di sebelah muka saya, yang mana ianya merupakan detachable mic. Mic ini berada di sekitar pipi saya, yang mana taklah terlalu dekat dengan mulut saya. Jadi bunyinya mungkin tak terlalu kuat. Jadi bagi saya mic dia memang berbaloi lah untuk dibeli, sebab bunyi dia tak adalah dia tangkap bunyi noise sangat. Dan tak ada masalah kalau anda nak guna mic ni dan juga earphone ni dekat laptop anda dan sebagainya, sebab dia memang berfungsi untuk pelbagai jenis peranti. Rekaan dia lebih kurang dengan G20, yang mana dia punya plug ni ialah L-shape, yang mana memang sesuai untuk seorang gamers. Cuma dia punya kelebihan dia dari segi dia punya mic dekat sini dan juga bunyi treble dan juga middle yang lebih baik. Satu lagi, dia punya kontrol dekat sini agak besar sebenarnya. Yang mana kat sini anda boleh lihat dia ada butang kawal bunyi, dia punya mute button untuk mic inline, dan juga dia punya button kat belakang untuk jawab call, pause lagu dan juga play lagu. Jadi jika anda seorang gamers ataupun anda seorang peminat bass, anda boleh dapatkan Plaidstone G30 ni di Shopee. Saya ada sediakan link untuk pembelian di bawah. Jadi apa pendapat anda tentang headphone kali ni? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.